apa yang nak mengaji dulu. Apa yang kita nak mengaji dulu? Setengah orang dia suka datang kuliah, pergi sana, pergi sana sini. Satu minggu berapa kuliah? 10 kuliah. Pagi satu, petang satu. Tiap-tiap hari datang kuliah. Tapi setelah sepanjang masa lama, apa yang dia dapat? Apa yang belajar? Tak tahu apa dia belajar. Sebab apa? Mengaji dia tak ada, kita kata, kaedah yang betul. Lepas tu kita mengaji ni, apa kaedah mengaji? Pertama, hendaklah dia ambil asas dalam setiap ilmu tu. Lepas tu lah kita, lepas tu saya ambil kitab ni. Kitab ni Matan Abi Suja'. Kau tahu Al-Qadi Abu Suja' kat atas tu. Kitab ini ialah kitab paling asas sekali dalam fiqh mazhab Syafi'i. Cuma dalam buku ni, fiqh sunnah ni, dia tambahkan dalil. Sebenarnya asalnya buku ni macam buku sekolah rendah asal ni. Air terbahagi kepada tujuh. Pertama air hujan, kedua air perigi, ketiga air mata air, keempat air embun, yang kelima air tu. Sebenarnya macam kita sekolah rendah dulu, tak sekolah-sekolah agama petang tu, macam tu kita mengaji kan. Tapi buku ni alhamdulillah dia upgrade sikit. Dia tambahkan dalil, hujah dan pencangan ulama untuk kita. Sebab tu kita tahu, pertama baca asas. Kalau fiqah, baca Abu Suja' ni dulu. Kalau hadis, kita baca hadis 40 Imam Nawawi dulu. Jangan pergi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pergi sana 40 Imam Nawawi tak habis lagi. Akidah kena habiskan dulu. Akidah kena habiskan asas dulu. Akidah bab tauhid. Apa yang usul salasah, tiga landasan utama dulu kena baca. Benda asas ni. Lepas tu bab apa lagi? Usul fiqah, hadis, usul hadis, tafsir. Tafsir, jangan pergi tafsir besar-besar. Tafsir juzuk amal dulu. Tafsir wadduha ke bawah dulu. Lepas tu baru dia naik setahap, setahap, setahap. Itu cara mengaji. Tapi kita tak boleh buat macam tu lah. Sebab kita kelas kita sebulan sekali je. Kalau kelas kita tiap-tiap hari, kita boleh buat macam tu. Jadi kita ambil mana yang paling penting sekali. Fiqah dengan akidah. Sebab dua-dua ni, satu fiqah ialah amali, akidah ialah iman, batin. Fiqah adalah luaran, dan ini akidah itu apa yang dalam hati amalan kita. Jadi dua ni penting. Yang Allah Ta'ala akan hisap ialah hati kita, akidah kita. Yang kedua Allah Ta'ala akan hisap ialah amalan kita luaran. Bismillahirrahmanirrahim.